Halo sobat brandly semua, kali ini kita akan mencari tanda pembanding yang tepat untuk soal berikut ini. Nah, kita akan nanti mengisi tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, ya adik-adik semua. Negatif 43, titik-titik negatif 21. Negatif 43, titik-titik negatif 21. Nah, apabila tandanya ini adalah bilangan positif, maka akan lebih dari, akan lebih besar nilainya 43, ya kan? Tetapi ketika tandanya negatif, itu malah lebih besar negatif 21. Maka negatif 43 itu kurang dari negatif 21. Nah, itu dia dari semua. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih.